Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih ya sudah klik mengikuti menonton dari awal tadi sampai di sini dan nanti sampai akhir video. Teman-teman yang kembali lagi ikut nonton, kita berjumpa lagi. Ini sekarang videonya berada di desa lagi nih teman-teman ya. Oh ya, dan tidak lupa teman-teman yang baru bergabung, mungkin baru menemukan channel saya dan pertama kali ikut nonton, terima kasih sudah klik mengikuti menonton. Semoga videonya dari awal sampai akhir nanti bisa bermanfaat juga menghibur. Ikuti juga video-video saya yang lain di channel ini, barangkali videonya yang sedang teman-teman cari ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah selatan sana, kalau arah ke utara ya, atau arah ke sini, dari selatan sana itu ada gapuranya, tulisannya itu Desa Bragolan. Jadi di sini saya tulis Desa Bragolan teman-teman ya. Ini yang dari sekitar video saya kali ini, barangkali keliru, mohon maaf, bisa dibantu untuk koreksi, ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, mulai jalan ya. Tidak lupa juga, semoga kabar teman-teman dimanapun berada baik selalu. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Jadi videonya saya awali dari sekitar Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Untuk yang dari Kabupaten Purworejo, apalagi yang dari sekitar video saya kali ini, tentunya sudah hafal lokasinya ya, sudah paham, sudah tahu. Terima kasih sekali mengikuti menonton. Nah, di sebelah selatannya Desa Bragolan ini ada Desa Jenar Wetan, Jenar Lor, dan Jenar Kidul teman-teman. Dari sekitar awal video tadi ada jasa CNT, terus ada yang berjualan dawet hitam juga ya, es dawet hitam teman-teman. Ada juga warung makan, terus ada lagi tadi jasa paket si cepat ya sepertinya, terus ada jasa digital printing juga. Nah, di sekitar situ ada tadi angkringan juga teman-teman ya. Nah, itu terlihat di depan adalah bangunan stasiun Jenar, berada di Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi. Terlihat juga di sebelah timur itu hamparan perbukitan menoreh ya, di sekitar Kecamatan Bagelen. Jadi di sebelah sisi timur tadi di perbukitan menoreh Kecamatan Bagelen ya, sebelah timurnya itu berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih masih menonton sampai durasi ini, tetap ikuti lanjut menonton. Kita berhenti sebentar di sini melihat suasana lalu lintasnya. Ini bisa kita lihat ya, suasana lalu lintas ramai dan lancar juga. Ruas jalan ini bisa dibilang salah satu ruas jalan yang sibuk juga di Kabupaten Purworejo. Nah, ini dari sini arah ke depan, arah ke utara sekitar 1 km itu sampai di Jalan Purworejo Jogja teman-teman. Jalan Nasional itu di Taman Pendowo. Oke, ini arah untuk ke stasiun kereta api Jenar. Jadi ini arahnya ya teman-teman ya, sekitar 200 meter itu sampai di stasiun. Ini saya tidak masuk ke sana teman-teman, nanti kita lanjut ke arah utara ya, masih melintasi di Jalan Panembahan Senopati. Tetap ikuti lanjut menonton. Kita lanjut lagi teman-teman ya, di sebelah baratnya Desa Bragolan ini ada Desa Plandi teman-teman. Nah, di Desa Plandi ini ada sejarah, dulu ada pabrik gula Purworejo. Oke teman-teman, kita lanjut jalan sambil melihat suasana di sekitar. Kita menuju ke Desa Plandi, masih di Kecamatan Purwodadi. Terima kasih ya masih menonton sampai durasi ini, tetap ikuti lanjut menonton. Untuk yang dari Purworejo berada di perantauan, tentunya dari awal sampai akhir video semoga bisa bermanfaat ya, menghibur, bisa mengobati kangennya dengan suasana di Kabupaten Purworejo. Teman-teman, sedulur semua yang dari Purworejo, berada di Purworejo, saya ucapkan terima kasih juga ikut menonton. Sedulur semua, teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo, terima kasih juga ikut menonton. Semoga video dari awal sampai akhir bisa bermanfaat, menghibur juga, menambah informasi sekitar yang ada di Kabupaten Purworejo.
Barangkali nanti berkunjung ke Purworejo atau perjalanannya melintasi Kabupaten Purworejo ya. Jalan ini juga termasuk jalan alternatif nih teman-teman, untuk menuju ke Jalan Nasional Purworejo Jogja jika dari selatan Purworejo ya, atau dari Jalan Dandeles. Oh ya, tidak lupa teman-teman semua dimanapun berada, jika nanti sampai akhir video ada yang ingin ditambahkan, koreksi atau ingin berbagi cerita ya, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Seperti video-video saya sebelumnya, teman-teman ya, banyak melewati area persawahan, dan memang di Kabupaten Purworejo ini banyak sekali atau luas ya untuk lahan persawahannya, lahan pertaniannya, seperti sekarang ini yang terlihat di video. Oke teman-teman, terima kasih masih menonton sampai durasi ini, tetap ikuti lanjut menonton. Kita sekarang sudah masuk dan melintasi sekitar desa Plandi ya. Nah ini ada gapura masuk ke desa Plandi, ada tulisannya juga selamat datang di desa Plandi. Di depan ada simpang 3, kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Dan ini kalau arah lurus nanti melewati perlintasan kereta api, dan setelah itu masuk di desa Telogorejo, Kecamatan Purwodadi, desa Kesugian, desa Brondongrejo, dan bisa untuk akses ke desa Sendangsari juga di Kecamatan Purwodadi. Sebentar lagi kita sampai di area yang dulu adalah pabrik gula ya teman-teman ya, pabrik gula Purworejo. Dan itu kalau arah lurus yang tadi, jalan yang tadi arah ke desa Telogorejo. Nah di sana ada perlintasan kereta api, dan di sana juga masih ada area atau bekas atau yang dulu arah percabangannya ya, percabangan untuk jalur kereta api yang ke pabrik gula teman-teman. Thank you.
hampir selesai videonya. Sebentar lagi, terima kasih menonton sampai akhir video ya. Dari awal sampai akhir, semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Akhiri sampai di sini, teman semua dimanapun berada, tunggu untuk video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Putra Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.